Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Makapos dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita ketemu lagi di kesempatan sore hari ini untuk sambil menunggu buka puasa kita mendengarkan tausiah atau ceramah tentang ilmu agama yang mudah-mudahan bermanfaat untuk para pendengar semua dimanapun berada sambil menunggu berbuka puasa. Pada suatu sore hari ini kita membahas tema berikutnya, kelanjutan yang kemarin, yaitu tentang adab seseorang yang sedang berpuasa. Adab berikutnya dari seorang berpuasa adalah hendaklah dia makan sahur. Ya, kenapa kita diperintahkan makan sahur? Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Kata Rasulullah SAW, "Tasaharu fa inna fis sahur barokah." Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu ada barokah. Maka jangan tinggalkan makan sahur, sahabat Makapos dimanapun Anda berada, walaupun hanya seteguk air. Makan sahur itu bukan berarti kita harus makan nasi, makan berat. Yang penting adalah ambil barokahnya. Walaupun hanya minum seteguk air, walaupun hanya makan beberapa butir kurma, itu nggak masalah. Karena yang penting barokahnya. Adapun kalau kita tidak sahur, maka tentu kita seolah-olah tidak siap untuk berpuasa. Akhirnya hilang barokah, dan akhirnya ketika kita puasa pun kita merasa tidak siap, dan kita tidak kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Maka kalau seandainya para sahabat Makapos dimanapun berada, ternyata susah bangunnya, ya mungkin ya, susah sekali bangun ngantuk, setidaknya minum segelas atau dua gelas air, itu sudah mencukupi ya untuk dia berpuasa dan syarat sebagai dia makan sahur. Para sahabat Makapos dimanapun Anda berada, makan sahur adalah sunnahnya Rasulullah SAW yang membedakan kita dengan agama Yahudi dan Nasrani, yaitu Ahlul Kitab. Di mana agama Yahudi dan Nasrani, mereka pun ada puasa. Hanya saja puasa mereka tidak didahului makan sahur. Sedangkan kaum muslimin diberikan keistimewaan dengan makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, "Faslu ma baina siyamina, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab, aqluhu sahr." Bahwasanya perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah dengan makan sahur. Ya, Rasulullah SAW pun mengatakan tentang sahur yang paling beliau sukai. Yang paling beliau sukai adalah sahur dengan makan kurma. Sebagaimana berbuka puasa beliau makan kurma, ternyata sahur pun beliau makan kurma. Rasulullah SAW bersabda, "Nikmas sahur al-mu'min at-tamr." Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah makan kurma, makan tamr. Jadi, jangan katakan kita kesulitan untuk sahur, ya. Jangan katakan kita malas untuk makan sahur. Cukup dengan makan satu butir kurma atau hanya minum air satu gelas, itu sudah termasuk makan sahur. Kemudian, dengan makan sahur, keutamaan yang lainnya adalah para malaikat ya mendoakan orang-orang yang makan sahur. Ya, para malaikat mendoakan solawat kepada orang-orang yang makan sahur. Bahwasanya dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, beliau mengatakan, "As-sahur kulluhu barakah." Sahur itu adalah keberkahan. "Fala tada'uhu walau an yajza'a ahadukum juz'atan min ma." Maka jangan kalian meninggalkan ya. Jangan kalian meninggalkan makan sahur walaupun hanya minum seteguk air. Nah, bayangkan, walaupun hanya minum seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, karena sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang makan sahur. Apa maksudnya salawat Allah dan salawat malaikat? Salawat Allah adalah Allah memuji hambanya yang makan sahur, menyebut-nyebut namanya dari atas langit di hadapan para malaikat. Itu maksud salawat Allah. Sehingga kalau kita makan sahur, Allah menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikat di atas langit. Sedangkan yang dimaksud dengan salawatnya malaikat adalah para malaikat mendoakan ampunan dan mendoakan rahmat
bagi orang yang makan sahur. Nah, jadi jangan lagi ya para sahabat buka pos malas untuk makan sahur. Ya, usahakan kita makan sahur ya, sebisa mungkin kita mengusahakan diri untuk bangun untuk minum walaupun hanya seteguk air, karena dalam sahur itu ada berkah yang kita harapkan untuk didapatkan agar kita kuat puasa dan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada beberapa catatan yang penting dalam masalah sahur para sahabat buka puasa, yaitu hendaklah ketika kita makan sahur disunahkan untuk diakhirkan, bukan dipercepat. Ya, disunahkan untuk makan sahur itu diakhirkan mendekati subuh. Tentunya ini banyak hikmahnya, karena nanti kalau kita misalnya makan sahurnya menjelang subuh, kita jadi tidak telat salat subuh, ya. Dan juga tentu kesiapan kita untuk puasa lebih lebih siap dibandingkan kita terlalu cepat makan sahur. Sebagian wilayah, sebagian orang, ya ada yang mereka makan sahur jam 2 subuh, itu menyelisihi syariat, menyelisihi sunnah, ya. Karena nanti bisa jadi dia bangun jam 2, kebablasan tidak salat subuh, karena sudah ngantuk. Tapi yang afdal adalah kita makan sahur itu adalah kita mendekati waktu subuh. Berapa jaraknya? Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, Qadru ma yaqra'u rajul khamsina ayah. Itu jarak antara makan sahur dengan sholat subuh itu sekitar 50 ayat. Seperti orang sedang membaca 50 ayat. Berarti kalau kita makan sahur mendekati subuh kira-kira baca 50 ayat dari Al-Quran Al-Karim. Misalnya kita baca Al-Baqarah 50 ayat. Mungkin kalau seandainya subuh jam 4:30 kita bisa makan sahur jam 4. Ya, jam 4 subuh. Ya, setengah jam sebelum subuh, jam 4 subuh, ya, atau jam 4 kurang. Dan kita masih bisa makan sahur walaupun sudah ada pengumuman imsak. Ya, karena batas waktu kita boleh makan sahur adalah ketika azan subuh, bukan imsak. Imsak itu hanya sekedar pengingat saja. Hati-hati loh, sebentar lagi mau azan subuh. Bukan berarti kita tidak boleh makan dan minum. Justru disunahkan kita mengakhirkan makan dan minum sampai nanti mendekati azan. Baik, para sahabat buka pos dimanapun Anda berada, ini saja yang dapat disampaikan pada sore hari ini. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.